Assalamualaikum, selamat datang kembali dan apa kabar semuanya? Lama nggak buat video vlog panjang. Dan kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian yang biasanya yang dulu video-video aku itu kalian cuma bisa melihat kawasan-kawasan ini bagian bawah ya. Sekarang kalian bisa melihat bagaimana situasi keadaan ya. Kalau kita lihat dari atas ya, karena kami sudah kerja bagian lantai kedua ataupun atas ya. Kalau kita lihat di belakang sana itu sudah lama ya, karena petang. Ramai kereta-kereta ataupun lori yang bergerak ya, ada yang tidak pulang. Dan kali ini untuk progres kerja kita masih dalam pemasangan slab, mungkin besok kita sudah melakukan pemasangan slab. Dan kita akan lihat seperti apa kawasan ini. Oke ya, petang ini keadaan ramai ya, laluan kereta, laluan lori ya, karena kita sekarang berada di atas ya, berada di atas lantai 2. Dibilang tinggi tidak, dibilang tinggi belum juga tinggi. Dan sekali lihat ya, mungkin ada yang pulang, mungkin ada yang berangkat kerja ya. Kita lihat jalan-jalan raya masih terasa ramai ya. Oke, dan ini tampak daripada kita punya bangunan, kita baru di lantai 2. Dan hari ini kita sudah selesai untuk pemasangan beam. Nah, sekarang besok kita akan lakukan pemasangan slab. Oke. Kalau kita lompat ke sini, jam sudah gelap ya. Ini dalam jam 6.30, belum sampai lagi. Tapi orang boleh tengok ke sini, cuaca agak mendung ya. Cuaca mendung. Kalau sini jalan cantik-cantik geng ya. Jalan-jalan raya dekat sini jalannya cantik. Kau tahu? Tidak ada yang jalan namanya jalan raya itu berlubang-lubang gitu ya. Padahal setiap hari, setiap detik, setiap menit banyak laluan. Tapi jalan-jalan raya di sini tidak ada yang namanya lubang-lubang, tapi kalau di Indonesia di kampung aku ada ya. Tapi saya juga lihat di beberapa kampung di Malaysia, luar khususnya, jarang ada itu jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang koyak ya. Semuanya tertata rapi, semuanya mulus, semuanya oke ya. Tapi kenapa mungkin aspalnya dia memang cantik, aspalnya memang teruji bagus ya. Jadi amat lama, amat jarang ada aspal-aspal yang terkoyak ataupun yang berlubang ya. Kalau tengok lagi ya, aspal semuanya cantik tau, tengok. Hari-hari lalu, per jam, per detik, laluan kereta, lori semuanya besar-besar. Semua tak ada salah ya. Tak ada yang namanya itu jalan raya yang berlubang, bahkan yang bergelok-gelok ataupun yang seperti bukit-bukit tak ada, semuanya rata, oke? Okay? Padu lah ya, jalan-jalan raya di Malaysia ini memang sangat padu. Dan bagian depan sana itu geng, bagian depan sana itu sekolah ya, tapi sekolah agama sebenarnya, sekolah agama. Tapi kenapa dari sejak aku tinggal di sini ya, di kawasan ini tidak ada orang sekolah. Tahu kenapa? Sekolahnya kalau dibilang masih bagus bagus, tapi di ujung sana itu ada sekolah itu yang tinggi 3 tingkat itu sekolah juga. Tidak tahu sekolah apa itu. Sini sekolah agama, tapi tahu kenapa tak ada sama sekolah? Mungkin sudah mati ya sekolahnya, dan sekolah ini masjid. Nah, jadi kalau masjid dekat. Oke. Okay. Tapi kalau dekat sini ya, kereta-kereta tidak semuanya lampu hidup ya. Light semua tak semua tak otomatis hidup. Kalau di Indonesia semua light hidup secara otomatis. Kalau di Malaysia di sini ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Entah kenapa, karena mungkin itu aturannya. Kalau di aturan di Indonesia, semua lampu hidup. Mau siang, mau malam, semua hidup secara otomatis. Baik itu kereta atau motor. Ya, oke, itu sedikit info untuk kita semua. Di mana kawasan aku saat ini kita bisa melihat keadaan kawasan aku kerja di bagian atas ya. Kita bisa melihat kawasan-kawasan aku. Dan di belakang saya juga banyak lagi untuk di sini itu ada 3 company, 3 geng ya. Tapi lain-lain oke lah untuk kerja. Di belakang sana itu rumah. Dan belakang sana lagi, sekarang ada ke sana, ada pelaman cis. Ya, sekarang ini yang aku tempati ini, aku tegak ini adalah kedai jam 30. Ya, unit lah. Oke geng, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengetahui keadaan situasi TKI Malaysia. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih dan assalamualaikum.